kawan. Selamat datang di Kids Online Gracia Community Purwokerto. Apa kabar semuanya? Anya, Joel, Deren, Nisaya, Arsen, Aneta, Giovanni, Janeta, Jocelyn, Kiki, dan masih banyak yang belum disebutkan. Tema kita bulan ini adalah tentang kasih. Apa itu kasih? Kasih adalah memilih untuk memperlakukan orang lain dengan cara bagaimana kamu ingin diperlakukan. Hari ini kita akan menyapa teman-teman kita nih. Ada Caca, Adel, dan Feli. Apa ya yang sedang mereka lakukan di rumah? Feli, Caca, dan Adel sedang sekolah online atau sedang asik chatting ya. Ketika sedang serius, tiba-tiba mamanya memanggil karena perlu bantuan mereka. Kira-kira bagaimana ya mereka? Mana ya anak-anak ya? Suruh bantu-bantu sebentar nih kok sepi. Kak? Iya, Bu. Kakak, Caca. Ya, Bun. Adel. Ya, Bun. Sini sebentar. Bantu-bantu. Adel, Feli, dan Caca, kalian keren ya, karena bisa menunjukkan kasih kalian kepada mama dengan memberikan waktu kalian. Sebentar kita akan memuji nama Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Repi dan Kak Seniman. Dan kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Rina Mansur ya. Kita akan berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai selama ini kepada kami dan memberi kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh ikut ibadah online pagi ini. Biar Engkau akan pimpin ibadah online pagi ini, biar Engkau akan beri kami sukacita yang dari surga, dan kami boleh mendapat berkat dari ibadah online ini. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik semua. Halo. Halo. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kali ini bersama dengan Kak Seniman, Kak Nesti, dan juga Kak Repi. Adik-adik semua, kakak akan mengajak kalian semua untuk bersama-sama memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau menanyakan nih, kira-kira hari ini kita merayakan apa ya? Kira-kira apa ya, Kak Nes? Apa ya? Apa ya, Kak Repi? Oh, kakak ingat, hari Valentine. Valentine itu hari kasih sayang. Oh, hari kasih sayang. Ya, betul. Nah, adik-adik, karena hari ini kita merayakan hari kasih, kita juga diingatkan bahwa betapa besar kasih Tuhan yang terus bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kakak-kakak mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan dengan pujian bertambah-tambah dalamnya kasih Tuhan. Tambah tambah dalamnya, tambah
Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, gawat. Tuhan Yesus sudah datang. Saya belum selesai menyiapkan makanan untuk Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya, Tuhan Yesus? Baik, Maria. Terima kasih. Silakan duduk, Tuhan Yesus. Saya akan menyiapkan untuk Tuhan Yesus, ya. Maria, mari. Ya, Tuhan Yesus. Saya mau. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu sendiri dengan banyak perkara. Hanya satu saja yang penting, dan Maria telah mengambil bagian terbaik dari itu. Dan itu semua tidak akan pernah diambil daripadanya. Oh, maafkan aku Tuhan Yesus. Mulai sekarang, aku lebih mendahulukan engkau daripada hal-hal yang tidak penting. Baiklah Marta, kalau engkau sudah mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama. Wah Miss, ini asik sekali ya. Lihat Maria itu duduk dekat kaki Yesus. Terus dengarin cerita Tuhan Yesus. Iya Miss, asik banget itu kayaknya. Nah, itu adik-adik. Kita juga mau mendengar firman Tuhan seperti Maria itu. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu dong. Nah, kita ikutin Miss Dami berdoa ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami pada hari ini Tuhan, sehingga Tuhan telah menyertai kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami pada hari ini, kiranya kami bisa mengasihi saudara-saudara kami, papa mama kami, kiranya juga kami bisa mengasihi musuh-musuh kami. Tuhan Yesus, inilah kami, kiranya Tuhan menyertai kami. Amin. Nah, Miss Dami, kamu pernah gak sih kedatangan tamu spesial ke rumah kamu? Pernah, Miss. Saya senang banget kedatangannya ke rumah saya. Ya. Saya gak menduga dia datang ke rumah saya. Wah, berarti apa aja sih yang Miss akan sediakan kalau tamu spesial itu datang ke rumah Miss? Yang pasti saya akan sediain makanan yang enak, minuman yang enak, yang pasti yang nomor satu deh. Wah, iya benar Miss. Miss, nah, Miss Rina sendiri juga sama ya. Miss Rina juga kalau kedatangan tamu spesial, pasti Miss Rina akan menyediakan hidangan yang terbaik bagi tamu itu. Tapi juga bukan hanya hidangan yang terbaik, Miss Rina juga pasti akan menemani tamu itu supaya tamu itu tidak bosan dan juga tidak kecewa. Masa ditinggalkan sendiri, pasti kan dia akan kecewa, dia akan sedih karena tidak didengarkan ceritanya. Nah, Miss, seperti yang tadi kita lihat dalam drama tadi ya, kita lihat Marta sibuk sekali ya, membereskan segala sesuatu, dia menyiapkan segala sesuatu, sampai dia melupakan Tuhan Yesus. Padahal itu bagian yang terpenting dan terbaik dalam hidupnya. Tuhan Yesus mau datang ke rumah Marta dan Maria itu, itulah bagian yang terbaik dan terpenting dalam hidup mereka. Berbeda terbalik dengan Maria. Maria itu mau duduk diam di kaki Yesus, mendengarkan firman Tuhan.
Nah, apakah kalian mau jadi seperti Maria? Nah, Miss yakin kita semua mau jadi seperti Maria, mau mendengarkan firman Tuhan, mau duduk dekat kaki Yesus, mau mendengar, mau fokus kepada Tuhan, mau konsentrasi dan mendahulukan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau menunjukkan seperti Maria itu, menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan memberikan waktu dan tenaga kita, pikiran kita untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Kita mau mendahulukan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, menurut Miss Dame, kalau Miss Dame sendiri, bagaimana kalau Miss mengasihi orang lain? Nah, apa yang akan Miss Dame berikan? Yang saya berikan, Miss, kalau saya mengasihi seseorang itu, saya akan memberikan waktu saya, terus? Saya memberikan tenaga saya, pikiran saya, harta saya, bahkan saya akan berikan semuanya untuk dia. Wah, hebat sekali ya. Kita lihat tadi Miss Dame, dia memberikan segalanya untuk orang yang dia kasihi. Nah, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita mau mengorbankan hidup kita kepada orang yang kita kasihi? Orang yang kita kasihi seperti papa mama kita, kakak adik kita, teman kita, guru kita. Bahkan kita juga mau mengasihi musuh kita. Kita memberikan waktu kita, perhatian kita, tenaga kita, pikiran kita, semuanya kita korbankan untuk orang yang kita kasihi. Kita juga mau menunjukkan kalau kita mau mengasihi orang yang kita kasihi. Kita mau menunjukkan semuanya dengan mengorbankan apa yang kita punya. Dengan mengorbankan waktu, mungkin waktu bermain kita, kita korbankan. Waktu menonton film yang asik, seru, kita korbankan. Tapi semuanya itu tidak ada artinya dibanding dengan kasih kita kepada orang lain. Pasti orang itu akan senang sekali. Seperti Tuhan Yesus juga senang kalau kita membaca firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita mau duduk dekat kaki Yesus mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus senang sekali. Nah, adik-adik mau kan belajar seperti Maria, mau mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita juga mau belajar seperti Maria, mencintai Tuhan. Kita juga mau belajar mencintai orang lain dengan apa yang kita punya. Nah, Miss, kita juga mau belajar menggunakan waktu kita dengan bijak. Tuhan memberikan hadiah waktu kepada kita untuk kita gunakan dengan baik. Tidak kita sia-siakan waktu kita. Mungkin untuk mengasihi orang lain dengan cara apapun yang kita bisa berikan. Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan, kita akan belajar membuat jam pemutar ayat Alkitab. Mau kan adik-adik belajar sama-sama Miss untuk membuat jam pemutar ayat Alkitab? Nah, asik dan seru sekali. Kita juga bisa bermain dengan jam pemutar ayat Alkitab itu. Mau kan? Oke. Ya, kita lihat ya. Kita akan coba menghabiskan waktu kita di rumah dengan bermain jam pemutar ayat Alkitab ini. Mau lihat adik-adik cara bermainnya? Oke, Miss Dami akan menunjukkan kita bagaimana cara untuk bermain jam pemutar ayat Alkitab ini. Oke adik-adik, perhatikan baik-baik gimana caranya. Oke Miss, silahkan. Tadinya dipegang ya adik-adik, terus diputer kayak gini. Nah, gini. Terus lagi gini. Nah, itu adik-adik. Asik kan bermainnya? Bukan hanya bermain game Roblox atau TikTok saja yang asik, tapi bermain seperti ini juga asik. Mau gak kita sama-sama bermain seperti ini?
Nah, kalau kalian mau tahu cara buatnya, Miss akan menunjukkan cara membuat jam pemutar ayat Alkitab ini. Oke? Ya. Ya, adik-adik. Nanti Miss akan menunjukkan cara membuat jam pemutar ayat Alkitab ini. Yuk, sama-sama kita membuat jam pemutar ayat Alkitab ini. Nah, pertama-tama kita sediakan kertas dan pensil. Oke, sudah? Nah, selanjutnya kita buat lingkaran yang agak besar, ya, seperti ini. Ya, seperti jam pemutar ayat Alkitab ini. Kita buat lingkaran yang agak besar di kertas itu. Gitu, ya. Kalau agak susah supaya agak rapi, mungkin supaya rapi, mungkin kalian bisa menggunakan jangka untuk yang kelas besar, ya. Tapi kalau agak sulitan yang untuk kelas kecil, kalian bisa meminta tolong papa mama kalian atau kakak kalian untuk membuatkan lingkaran seperti ini, ya. Setelah buat lingkaran, nah kalian ambil titik tengahnya, ya, titik tengahnya, ngerti kan? Titik tengahnya. Setelah titik tengah, nah kalian buat, kalau yang ada yang spiral, ya, nanti Miss Dame akan tunjukkan caranya, cara membuat lingkaran spiral seperti ini, ya. Jadi lingkarannya ada banyak gitu, kalau yang spiral seperti ini. Nah, kalau Miss Rina akan menunjukkan cara untuk membuat lingkaran seperti ini, ya. Jadi ada banyak lengkungan-lengkungan di dalam lingkaran itu. Oke, adik-adik, kita coba ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, Miss. Nah, gini, Miss. Gini ya, adik-adik ya. Coba ya, buat ya. Gitu. Setelah banyak, nah, nanti kita akan berikan warna supaya menarik, kan? Kita akan berikan warna di dalam lingkarannya ini, ya. Bisa adik-adik? Setelah kita memberikan warna, kita gunting dan kita tempelkan di kertas yang agak tebal. Seperti kita gunting nih ya lingkarannya, kita tempelkan ke kertas yang agak tebal. Seperti dus atau bekas dus atau bekas karton, ya, atas karton. Kita tempelkan, kita gunting dan kita warnai, jangan lupa. Setelah itu kita tulis ayat Alkitab minggu ini, ya. Ayat Alkitab minggu ini tentang kasih. Ya, coba Miss Dame bacakan untuk kita semua. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Nah, itu adik-adik ayat kita minggu ini, ya. Kita coba buat ayat Alkitab itu, kita tuliskan di dalam lingkaran tadi, ya. Nah, setelah kalian tuliskan, jangan lupa, ya, kalian hafal, kalian ingat ayat ini, ya. Nah, ini cara yang asik kan untuk kita belajar firman Tuhan dari ayat pemutar ayat Alkitab ini, ya. Daripada kita main game online terus, daripada kita main TikTok terus, lebih baik kita buat seperti ini. Kita gunakan banyak cara untuk kita mengingat firman Tuhan, kita mendengar, membelajar firman Tuhan. Dengan belajar firman Tuhan seperti ini, kita akan bertumbuh. Firman Tuhan akan bertumbuh di dalam hidup kita, ya. Iman kita akan semakin bertumbuh. Benar gak adik-adik? Nyata? Benar kan? Nah, yuk kita belajar membuat ayat Alkitab ini bersama-sama ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini.
Sekarang sebelum kita menutup ibadah, kita akan berdoa dulu. Mari adik-adik, ikuti Miss Rina berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Dan kami juga diajarkan untuk belajar seperti Maria yang duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga diajarkan untuk mengasihi orang lain dengan waktu kami, dengan apapun yang kami bisa berikan kepada orang lain. Tuhan Yesus, tolong kami untuk terus bisa mempraktikkan firman Tuhan di dalam hidup kami, untuk terus mendengarkan firman-Mu, untuk terus membaca firman-Mu, dan juga terus berdoa. Tuhan, tolong kami dan sertai kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di Sekolah Minggu Online Gracia Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, senang sekali ya hari ini kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, Martha, dan Maria. Satu minggu ke depan, kita bukan hanya bilang kita sayang papa, atau mama, atau kakak dan adik. Tapi yuk kita beri waktu untuk menolong mereka. Kita lihat nih teman-teman kita yang sudah mengerjakan tugas minggu lalu. Membuat hati dan menuliskan nama atau foto orang yang mereka cintai. Atau menulis ayat hafalan ya. Tunggu ya video kalian minggu ini. Yuk, untuk mengakhiri ibadah online pagi ini kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin acara ibadah online pagi ini hingga selesai ya Bapa. Dalam akan memberikan kepada kami hikmat akal budi untuk kami boleh belajar mengasihi Tuhan orang-orang di sekitar kami, memberi waktu pada orang-orang di sekitar kami yang kami cintai ya Bapa. Tuhan, ajar kami untuk lebih Tuhan mencintai Engkau lebih dari semuanya.
dan Tuhan akan beri berkat-Mu kepada keluarga kami, orang tua kami yang bekerja, dan Mu akan beri hikmat dan olah budi kepada kami senantiasa, walaupun kami belajar di rumah. Terima kasih dan terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami sudah berdoa. Amin. See you next week. Tuhan Yesus memberkati.